Ya, halo, selamat pagi. Sekarang kita hari terakhir di Perth ya. Nah, mau ke Rottnest Island. Mau ke Roto Island. Kita sudah di kapal Rottnest Express. Geng yang mau jalan-jalan ya. Ya. Itu. Mau bersepeda ria. Gimana? Ya, oke. Asik enggak? Asik. Ya, ini sekarang ada woka ya. Hewan yang terkenal di Rottnest Island. Lembut banget. Halo travelers, di video kali ini kita akan jelajah ke Pulau Rottnest Island. Rottnest Island adalah sebuah pulau yang terletak di pesisir Australia Barat, sekitar 18 km di sebelah barat Fremantle. Pulau berpasir yang berbentuk di atas landasan batu kapur Eolianite ini merupakan cagar alam kelas A, atau dalam kata lain cagar yang mendapat perlindungan paling tinggi. Memiliki luas sekitar 19 km persegi, memiliki jumlah penduduk sekitar 114 orang dalam sensus Australia di tahun 2011, dan jumlah pengunjung mencapai 15.000 pada puncak musim liburan. Yuk tonton video ini sampai habis. Rottnest Island berlokasi 19 km atau 12 mil di lepas pantai Perth. Suasana Rottnest Island yang sangat damai akan membuat seolah berada di ujung bumi. Roto, sebagaimana warga lokal menyebutnya, adalah sebuah cagar alam yang memiliki beragam flora dan fauna unik, termasuk keanekaragaman hayati laut dan penghuni pulau yang paling terkenal yaitu kuoka yang menggemaskan. Untuk menuju ke Rottnest Island, dari Perth kita bisa naik ferry atau transfer pribadi melalui udara. Kapal ferry berangkat dari 3 pelabuhan terdekat yang dapat diakses menggunakan transportasi umum, mobil ataupun taksi. Perjalanan menggunakan ferry dari Perth atau dari Barrack Street Jetty memakan waktu sekitar 90 menit, dan perjalanan menggunakan ferry dari pinggiran kota Fremantle memakan waktu sekitar 30 menit. Rottnest Island merupakan kawasan bebas mobil, sehingga cara terbaik untuk berkeliling adalah menggunakan sepeda yang dapat disewa di sana. Terdapat juga tur bus, layanan antarjemput, dan tur berjalan kaki juga tersedia. Jadi luangkanlah waktu untuk bermain di Pulau Rottnest Island ini selama satu hari full. Di sini kita bisa menemukan kekayaan warisan budaya, menjelajahi pantai berpasir putih, serta berenang dan bersnorkel di perairan yang jernih. Semuanya bisa didapatkan di surga kecil ini. Lagi ngos-ngosan habis nyebrang. Ini lagi di stasiun Bayswater ya. Kita tadi rumahnya di situ tuh, jalan kaki cuma berapa nih, 2 menit ya kita sampai sini. Alhamdulillah cuma nyebrang aja, harus lari-lari. Oke, kita mau ke apa tuh pulaunya namanya, apa nggak tahu, nggak tahu ya. Pokoknya intinya naik kereta mau ke Fremantle. Gimana Pak, hari ini mau kemana Pak? Pak, hari ini mau kemana Pak? Lupa saya. Ya, sama juga. Rottnest Island. Rottnest Island. Yes. Belakang-belakang ini. Naik. Ya, kita naik lah Pak ya. Iya. Oke. Wah, penuh loh. A few moments later. Ya, halo, selamat pagi. Sekarang kita hari terakhir di Perth ya. Nah, mau ke Rottnest Island. Kita ada dua company. Yang pertama ada Sea Link Ferry dan Rottnest Express Ferry. Nah, kita harus check-in dulu. Nah, ini dia tempatnya. Dingin ya. Nah. Mau ke Rottnest Island. Ya, asik ya nih kapalnya. Kapalnya yang itu. Jam 9.30 ya. Jam 9.30 ini yang sekarang yang jam 9.
Siling. Nih, kalau baru jam 8.54 ya. Ini 6 menit lagi jalan dia nih, kapal ini nih. Siling. Sekarang nih mau naik ke kapal Rottnest Express menuju ke Rottnest Island yang jam 9.30 ya. Ramai juga ternyata loh. Jadi kalau bisa datanglah kurang lebih setengah jam sebelum berangkat deh, supaya dapat tempat duduk kita bisa milih yang mana yang bagus, oke? Okay? Ya, kita jalan dulu ya. Ini dia kapalnya. Nih. Ini dia, ini priority sebelah sana aja, di sana nih ya, ya. Ya main, masuk inilah, boleh inilah apa isi ya, kalau apa rock silent ya. Nah, ini ada kafe juga ternyata di sini ya. Gimana bentuknya pak? Melingkar. Oh yang ini melingkar di bagian depan ya pak ya. Bagian depan. Ya ini dia bagian depan daripada kapal yang nomor satu ya, Rottnest Island. Tapi kalau melingkar nggak enak kakinya pak ya. Gak ada mejanya yang ini ya. Gak ada meja. Enakan yang tadi belakang ya. Ya ini kapal kah bagian depannya lah. Gak enak di situ deh. Ini yang ini ada meja juga nih tuh. Oke. Okay. Ya. Kita sudah di kapal Rottnest Express. Kita mau ke pulau. Ya, rame ya. Rottnest Island. Ya, kita mau ke Rottnest Island. Ya, ini dia ya kapalnya. Lumayan ada dua lantai ya, ada di atas sama di bawah. Ya, kita di bawah aja. Tapi itu VIP gitu ya. Terserah mau di depan boleh. Kita udah mau sewa sepeda. Sepeda elektrik. Elektrik $21. Iya, sama deposit. Depositnya 200, terus ini keranjangnya 5. $5 ya, makanya buat piknik. Snack-snack. Ya, ini dia tuh lagi disiapin. Nah, itu dia ya. Semoga aku bisa ya. Amin. Ini rutenya juga kita rencananya ini dia setengah pulau ya disaranin ya tuh. Nih, ini. Habis nanti dapat helm kita ya. Oke. Okay. Sekarang kita udah mau naik sepeda ya. Iya. Ini kita akan keliling pulau Rottnest Island. Kita akan setengah dan ini tim squadnya kita nih. Ada Mami. Hey. Ada Pak Ruin. Nyobain naik sepeda yuk. Naik sepeda yuk. Di naik sepeda angin. Karena di sini nggak boleh. Nggak boleh ada kendaraan. Ya, Rottnest Island. Yuk kita jalan. Geng yang mau jalan-jalan ya. Ya. Itu. Mau mutar setengah pulau. Rottnest Island. Oke, okay. Ya, elektrik. Bisa, nggak apa-apa. Coba deh, tes yuk. Jatuh. Enggak, jusin lah. Coba. Lah, main jalan ke sana ke sini dulu, Mi. Ya, kita lagi naik sepeda nih. Nah, tuh, naik sepeda di Rottnest Island. Asik. Ian dulu di sini. Ini dengan e-bike, electric bike. Ya, Pak ya? Gimana, Pak? Enak, Pak? Wah, Pak Robin senang ya? Oke. Ya, kita ambil jalan yuk. Lihat ada apa di situ. Mantap. Nah, Mami fokus. Apa yang nyuting, ha? Gimana? Asik gak? Asik. Udah terbiasa? Tapi jangan berhenti ya, kalau berhenti aku bingung lagi nanti. Gak, bisa, gampang. Oke? Okay. Enak kak? Mantap lah. Tuh di belakang Mami. Seru ya? Ya, seru nggak? Alright, ini dia langsung tuh. Kita masih keliling-keliling. Pasti bisa. Oh, mantap. Sini Mami, nyusul. Nih, Lima udah mulai nyusul. Jago, udah mulai jago. Wow.
One goal, one tupperware. Gak boleh jago, mak. Spot pertama kita di Henrietta Rocks. Ini parkir ngawur nih, contoh parkir ngawur nih. Polisi tilang nih harusnya nih, tuh. Gak bisa, susah. Pertama kita di Henrietta Rocks, ini dia ya. Kita ada di sini sekarang nih. You are here. Wah, ini ada shark, ada hiu di sini nih. Ada bus berhenti ya. You are here. Tadi kita dari arah sini yang pertama nih. Udah jalan-jalan, sekarang ke sini ya. Ih, pemandangannya, ha? Bisa kita lihat. Bisa, kalau mau ke bawah, tuh ke bawah turun tuh. Hey, mami mau turun nggak? Spot yang berikutnya adalah Parker Point ya, ini dia tuh. Tempat ibu. Parker Point, tempat apa itu? Bintang laut dan lain-lain ya. Parker Point itu ada ini jembatannya juga tuh, situ buat foto tuh. Iya, ke situ yuk. Yo, ini dia. Kita ada di yang kedua deh. Tuh ternyata masih lanjut sampai ke bawah. Tuh, gua lagi mau turun lagi. Kita lihat ya. Mi, jangan ke bawah, Mi. Oh, bahaya banget. Wow, oke, okay, lanjut. Keren banget ombaknya, Masya Allah. Ya, ya. Ya boleh, ya trip kayak gini tuh ikutin, tuh harus ikutan tuh ya. Oh, bagus kan ombaknya, aduh goyang-goyang. Ya, nih tuh. Look at this. Asiknya bersepeda dengan pemandangan laut luar biasa dengan birunya. Oh. Asik bro, jalan-jalan bro. Ini kapan? Ayo jalan. Saya udah ada di ini, Pak. Parker Point Sanctuary yang Little Salmon. Little Salmon Bay. Di sini bisa berenang. Oke, sekarang kita ada di Parker Point Sanctuary Zone, tapi Little Salmon Bay. Ya, jadi Salmon Bay yang kecil. Di sini cocoknya buat berenang-berenang ya. Kemudian juga kita posisinya ada di sini nih, Little Snow. Ya, sini nih. Oke. Nah, pemandangannya bagus banget, bisa dilihat ini. Oh. Ya. Bersih tuh. Bahkan ada yang pakai baju renang juga di sini ada tuh, bersih tuh. Ya, mantap. Kita sampai di sini nih, Little Salmon Little Bay. Salmon Bay. Ya, udah separuh jalan nih. Separuh jalan, nanti kita ke sini langsung balik. Gimana, Pak, sama perjalanan? Enak enggak? Setengah perjalanan enak. Kita beli dulu salmonnya, Bu. Beli salmon. Oh, enggak, nangkap. Nangkap salmon ya. Iya. Kemarin makan apa namanya? Lobster. Di sini makan ikan salmon. Iya. Mudah-mudahan sih ada ya. Yang apa dibuat dari sushi. Iya. Apakah restonya mana restonya? Ya itu cari di situ deh ya. Indonesia banyak pulau. Mm-hmm. Tapi enggak ada satu pulau pun ya khusus untuk disepedakan. Coba bayangkan Pulau Jawa. Untuk jalur sepeda saja. Iya. Pulau Seribu juga enggak ada kayaknya ya. Ada enggak Pulau Seribu? Enggak ada. Gili aja. Kayak Gili aja itu banyak kayak rumah-rumah hotel-hotel. Kalau di sini kan emang alam banget ya. Apa kayaknya bukit, terus kita turun, terus ada kayu, laut, ada pohon wangi. Tadi pohon apa ya namanya? Ah, ya enggak ada di ya. Kalau gitu, kalau penasaran datang ke sini aja gitu ya. Ayo, kayaknya sebelum ke Eropa ya teman-teman, kesini dulu aja yuk, latihan dulu. Latihan jalan, latihan ya, sepeda. Nah, sepeda ya. Yeah. Ya berapa budget? 11-15 berapa? Nggak bisa, nanti kita nggak lihat bisa, ya. Nggak bisa ya, nanti lihat. Kalau tapi bisa, usul nginep di pulau ini. Satu yeah. malam aja, supaya kita bisa eksplornya tuh lebih banyak ya. Karena ini pulaunya gede yeah. banget. Ya, gede banget. Iya. Yeah. Enak banget. Nikmati masa pensiun. A few moments later. Ini di Wanjeluk.
Wancelup itu mercusuar. Mercusuar. Wancelup lighthouse. Mercusuar. Suaranya hilang. Mantap. Ya udah, itu dia. Gimana? Pelangnya. Ya, ini menaranya ya. Oke, fotonya. Ya, ini sekarang ada woka ya. Hewan yang terkenal di Rock Island. Ini lembut banget. Terus begitu sebenarnya selalu senyum. Karena dia salah satu hewan yang paling bahagia di dunia. Ya, tuh. Tuh coba deh, Pak. Gak ada, dia gak boleh makan kacang dia. Nih, kuoka namanya ya. Kuoka. Tuh lagi makan dia tuh. Tuh nyamperin loh, Pak. Kita kalau di Rottnest Island itu lihat kuoka kayak gini nih, ya. Kuoka tuh. Boleh dipegang, Pak? Boleh. Ketikus. Ketikus kecil ya. Ketikus, Mi. Kecil. Iya, kanguru kecil nih. Kacang. Tuh, Mi. Sini, sini. Mana minanya? Foto. Satu, dua. Nih, di kuokanya dikasih makan nggak mau karena dia sudah pegang tuh. Yang dia makan itu biji dari pohon ini yang di atas nih. Ya. Nih, halo. Kamu mau makan lagi ya? Abisnya cepet itu. Ah, iya nih. Di cium tangan. Dikokot ya. Halo. Nih. Iya. Halo. Sekian video kami jelajah Rottnest Island di Western Australia. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel YouTube saya. Dan terima kasih telah menonton.